karena aku kalau memang mendukung sesuatu atau mendukung seseorang, apalagi yang bersangkutan dengan Indonesia gitu ya, yang berhubungan dengan Indonesia, aku pasti akan kawal sampai tuntas. Dan itu aku, kalau teman-teman netizen ataupun pemirsa yang tahu aku dari lama, tidak hanya dari timnas ini yang aku dukung, tapi ya dari dunia fashion ya, terus dunia hiburan, musik, entertainment. Itu kalau yang menyangkut masalah olahraga juga, karena nggak cuma bola tapi juga bulu tangkis, aku pun support kayak gitu. Jadi itu lebih kayak panggilan jiwa kita sebagai warga Indonesia, sebagai kita ke-engage gitu, bagaimana kita mensupport yang sedang bertanding di sini. Ini suami aku yang sedang bertugas di sini gitu. Jadi ya ini kesempatan yang baik buat ini semua di sini untuk. Aku sampai nangis, cuma aku bilang please jangan ini gitu loh. Ya, aku nangis sampai aku tuh habis nafas, udah mau pingsan aku tuh beneran. Karena aku gak tega gitu loh, kasihan. Mereka pada jalan gitu nunduk, enggak kok mereka gak mengecewakan. Sama sekali gak ngecewain, kita semuanya bangga banget. Gak perlu menunjukkan kepala kayak gitu, ya aku gak pengen videoin gitu. Nyesek banget gitu. Pasti mereka ekspektasinya sangat tinggi ya untuk kita masuk final gitu. Tapi ya ini debut gitu, untuk sebuah debut tim les sepak bola gitu di AFC, dan kemudian sampai melaju sebegini jauhnya, itu udah hebat banget gitu, di luar ekspektasi kayak gitu. Jadi tunggu. Jadi akhirnya ya udah semuanya campur aduk ya, emosi ya sedih, semuanya campur aduk, nggak bisa aku gambarin sih, luar biasa memang. Iya, soalnya kemarin aku diambil-ambilin mas, karena kan aku kan emang gak niat konten kan, ya aku kan bukan konten kreator, jadi gak ngeh gitu kan, ternyata pada diambil-ambilin, dimasukin YouTube, mereka aktif, apa, viewersnya jutaan, apa, oh kaget dong, maksudnya ratusan namanya jutaan, kan aku shock dong gitu, maksudnya kan, tinggal nyomot gitu. Akhirnya kemarin akhirnya manajemenku bilang, anakku gimana ya mas, kasih aja itu gitu kan. Iya ya gitu, sayang banget, tapi ya istilah ya kan aku juga nggak niat konten di sini. Diambil ya pastinya kesel, kalau dibilang kesel ya iya, apalagi tidak dikasih petesinya kayak gitu. Kalau masih dikasih petesinya is okay gitu, karena kan effort masa, bukan masalah aku lebih ke effortnya sih gitu. Effort untuk pengambilan video itu kan pasti luar biasa, apalagi kan langsung di Qatar, dan aku sampai bela-belain bolak-balik Qatar Indonesia gitu, Qatar Jakarta. Jadi itu sangat effort banget sih gitu buat aku dan suami di sini. Jadi ketika memang aku awalnya gak iseng-iseng aja, maksudnya kan ya bukan iseng sih, maksudnya kan ini kan kita mengabadikan memang kita tonton kan kayak gitu. Dan apalagi bersyukur banget aku pas lagi ngedapetinnya tuh momen-momen spesial, pas lagi ngegolin tuh selalu dapet gitu. Nah itu yang tiba-tiba dicomot-comot gitu, ya udah gak payah bagi-bagi lagi gitu. Kita semua juga nyari juga di sini, tapi kan katanya ada yang private kayak gitu, tapi katanya juga akun fake kayak gitu kan, banyak yang akun fake. Jadi sebenarnya ya lebih baik sih
memang seperti yang waktu berlaganya Indonesia lawan Qatar ya. Jadi yang paling bisa apa namanya kayak memberikan bukan teguran ya, lebih kayak misalkan kemarin kan PSSI kan sempat melayangkan ketidakpuasan dengan berlangsungnya acara ya, waktu itu wasitnya ya yang Nasrullah kan seperti itu. Namun ternyata ditolak oleh komisi AFC seperti itu. Dan ya palingan ya, ya kalau memang ini PSSI yang memang bisa gitu. Tapi kalau kita sebagai netizen lebih kayak karena kita saking gemes dan emosinya. kalau nggak salah juga wasitnya dari Tiongkok ya, jadi kan mereka kadang nggak main Instagram. Itu banyak akun fake-nya sih gitu. Oh ya, ya tegang banget khususnya Coach Shin gitu. Coach Shin, karena Coach Shin tuh yang paling jeli banget ketika anak didiknya itu misalnya dilanggar, tapi wasitnya itu enggak jelas-jelas itu bukan niat gitu, bilang ya sampai itu kita injek gitu kan kakinya, anak-anaknya sempat injek dan gimana kayak gitu sampai kesakitan dan guling-guling. Sedrama itu melihatnya tuh sebagainya wajar kalau kucing marahnya biasa sampai kena itu kuning juga gitu, kena teguran juga gitu ya, pasti tidak rela dengan berjalannya seperti ini. Tapi ya gimana, show must go on, this is the game gitu. Dan sampai pemain-pemain kita pun juga sama ya, emosi juga, tapi kan semuanya pada manut sama Coach Shin ya, udah diem gitu. Coach Shin yang maju, jadi sebagai pelatih pun Coach Shin juga sudah melayangkan kekecewaannya itu ke wasit. Tapi ya kayak gimana, semuanya kan mutlak di tangan wasit ya. Buat teman-teman dan juga seluruh warga Indonesia dimanapun berada, mari kita semuanya tetap mendukung timnas U23 kita nanti untuk perebutan juara ketiga di AFC Asian Cup U23 Qatar. Apapun yang terjadi, jangan pernah membuli ataupun nyinyir timnas kita. Karena mereka berjuang udah mati-matian untuk negaranya. Kalaupun memang nanti belum berhasil ke posisi ketiga, kita harus tetap bangga dan kita harus selalu semangat. Kita punya generasi timnas yang sangat luar biasa ke depannya. Karena bisa dibilang ini kan debut, ini adalah pertandingan pertama mereka di AFC U23. Insya Allah masih akan ada ke depannya gitu, yang bisa terus kita banggakan bagi warga Indonesia. Ramaikan juga nobar dimanapun ada, dan doanya yang kencang. Karena tidak hanya dari jalur pertandingan, tapi jalur langit pun juga bisa menjadi penentu kemenangan. Kayak gitu.